warahmatullahi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فراجع معه كوم مسلمين yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri majlis-majlis ilmu, untuk bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menambah ilmu. Yang ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan yaitu hadis yang ketiga, yang itu membahas tentang yaitu rukun-rukun Islam. Dan di pertemuan ini kita akan memasuki yaitu hadis yang keempat. Akan memasuki hadis yang keempat, yang mana hadis ini sebelumnya sudah pernah kita bacakan. Namun kita ulang lagi hadis ini, yaitu al-hadithur rabi' qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hadithur rabi'u an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud. Dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud, yaitu namanya Abdullah ibn Mas'ud, jadi kunyahnya Abu Abdurrahman radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qal haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, dia adalah orang yang as-sadiqul masduq. Rasulullah disifati dengan as-sadiqul masduq. Beliau mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan ciptaannya di rahim ibunya 40 hari berupa nutfah, setetes air, yaitu setetes air mani. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, kemudian setelah itu segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian segumpal daging seperti itu juga. Nanti akan jelaskan. Thumma yursalu ilaihi malak, kemudian diutus kepadanya malaikat. Setelah yaitu melewati, mulai dari setetes air berubah kepada segumpal darah, berubah kepada segumpal daging, setelah itu diutuslah malaikat. Fayunfakhu fihi ruh, lalu ditiupkan pada janin tersebut ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat diperintahkan untuk menulis empat perkara, empat kalimat. Bikat bi rizqihi, yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, menulis rizkinya. Wa ajalihi, kemudian menulis ajalnya. Wa amalihi, dan juga amalnya, ya amal dia yang nanti akan dikerjakan. Wa saqiyun aw sa'idun,
Kemudian diperintahkan juga menulis apakah dia orang yang beruntung atau orang yang binasa. Apakah orang yang binasa atau orang yang beruntung? Fa wallahi alladzi la ilaha ghairu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Ya, yang tidak ada ilah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan amalan perbuatan ahli jannah, berarti amal kebaikan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai di antaranya itu tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, tapi telah mendahuluinya takdir. Alkitab itu takdir. Faya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Di akhirnya, yaitu dia melakukan amalan orang ahli neraka. Berarti melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal di awalnya dia melakukan kebaikan. Fayadkhuluha, akhirnya dia pun masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar. Di antara kalian ada yang melakukan amalannya orang penduduk surga neraka, melakukan kemaksiatan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai di antaranya dan di antara orang tersebut, sampai-sampai di antaranya yaitu satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, ya, tapi telah kedahuluan alkitab takdirnya. Faya'malu bi amali ahli aljannah, akhirnya dia di akhirnya melakukan amalan ahli jannah. Fayadkhuluha, maka dia pun memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu lafaz hadis yang akan kita jelaskan di malam hari ini. Ya. An Abi Abdurrahman, ya. Abi Abdurrahman yaitu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini seorang sahabat yang agung. Seorang sahabat yang mulia. Beliau termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Minas sabiqun al-awwalun, disebutkan oleh para ulama seperti itu. Kemudian di antaranya juga Ibnu Mas'ud ini merupakan orang yang bagus suaranya. Seorang yang memiliki suara yang bagus. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang, ya, yaitu mendengar bacaan Abdullah Ibnu Mas'ud. Karena memang beliau memiliki suara yang bagus, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam suka, yaitu mendengar bacaan Al-Qur'an dari sahabat yang mulia ini, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud. Kemudian juga di antara sifat Ibnu Mas'ud yaitu termasuk orang yang sangat paham tentang ilmu Al-Qur'an. Abdullah Ibnu Mas'ud termasuk orang yang paham tentang ilmu Al-Qur'an. Sehingga sebagian ada yang mengatakan tentang Abdullah Ibnu Mas'ud, yaitu demi Allah, sebagian para ulama mengatakan atau sahabat ini mengatakan, demi Allah aku tidak pernah mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan seseorang yang paling tahu tentang Al-Qur'an dari Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud merupakan sahabat yang mulia. Beliau sangat ngerti tentang Al-Qur'an. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, haddatsana Rasul, menceritakan Rasul, wa huwa shadiqul masduq. Ibnu Mas'ud menceritakan hadis ini dengan mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan as-shadiqul masduq. As-shadiqul masduq kata para ulama yaitu benar apa yang beliau sampaikan dan dibenarkan apa yang dibawa oleh beliau. Semua ucapan beliau adalah benar dan juga yang diwahyukan kepada beliau juga benar. Dan itu adalah sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu. Beliau dikenal dengan orang yang jujur. Oleh karenanya, tatkala orang-orang kafir Quraisy yaitu pengin membuat orang tidak suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bingung memberikan gelar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pun mereka itu mau dijulukin ini tidak mau. Mau dijulukin seorang yang pendusta, mereka tidak berani, karena beliau mulai dari kecil memang dikenal orang yang jujur. As-shadiqul masduq. Dan dikatakan oleh para ulama, kenapa Ibnu Mas'ud
menggelari hadis Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan julukan dengan As-Sadiqul Masdub, mensifati dengan As-Sadiqul Masdub di dalam hadis ini. Beliau memberikan mukaddimah dengan kata As-Sadiqul Masdub, kata para ulama, ini karena hadis ini menjelaskan tentang perkara gaib. Perkara gaibnya apa aja? Yang pertama, urusan rahim. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengetahui tentang proses proses janin, bagaimana dia perubahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas disebut, diberi mukaddimah As-Sadiqul Masdub. Kemudian yang kedua, membahas tentang takdir. Takdir manusia. Ya, makanya di akhir-akhir mengatakan ada seorang yang melakukan amal kebaikan tapi akhirnya masuk neraka. Ada yang mengamalkan yaitu amal keburukan tapi akhirnya masuk surga, karena ini membahas tentang takdir. Nanti akan kita sebutkan. Itu kenapa alasan para ulama memulai kitab ini, yaitu Ibnu Mas'ud memberi mukaddimah hadis ini dengan mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam As-Sadiqul Masdub, agar orang itu percaya, ya, percaya kepada apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perkara gaib yang akan disampaikan. Dan ini menunjukkan kecerdasan Ibnu Mas'ud, ya. Bagaimana Ibnu Mas'ud memberikan mukaddimah yang sangat pas. Begitu pula, yaitu orang tatkala berdakwah, ya, tatkala ingin mengajak orang lain misalnya, maka berikanlah mukaddimah dengan mukaddimah yang sesuai dengan apa yang akan disampaikan, ya. Atau melihat kondisi mad'unya, ya, melihat kondisi yang akan didakwahi. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan hadisnya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan di rahim ibunya 40 hari berupa setetes air. 40 hari. Nutfah, nutfah itu adalah air mani. Thumma yakunu 'alaqah. Kemudian setelah itu yaitu 'alaqah. 'Alaqah itu segumpal darah. Mithla dhalik, seperti itu. Nanti akan kita jemputkan, yaitu jelaskan apa yang dimaksud mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Setelah sekumpal darah, apa? Berubah menjadi sekumpal daging. Thumma yursaru ilaihi malak. Sebagian para ulama menafsirkan mithla dhalik, ya, di dalam hadis ini mengatakan yaitu 40 hari juga. Berarti yang pertama 40 hari yaitu air mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging. Berarti ada berapa hari? 120 hari. Ada berapa bulan? Ada 3 bulan. 120 hari ada 4 bulan, ada 4 bulan. Berarti ada 4 bulan. Setelah 4 bulan, sebagian penafsiran ulama ini, ya, sebagian penafsiran ulama, setelah 4 bulan maka diutuslah malaikat. Maka diutuslah malaikat. Ini sebagian para ulama menafsirkan hadis ini seperti ini. 40 hari, kemudian setelah 4 yaitu 120 hari maka diutuslah malaikat. Ini penafsiran yang pertama. Ada sebagian para ulama yang menafsirkan bahwasanya diutusnya malaikat itu setelah 42 hari. Setelah 42 hari. Yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Asad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marra bin nutfah sintani wa arba'ina lailah ba'athallahu ilaiha malakan." Ya, apabila yaitu nutfah, apa tadi nutfah? Air mani itu sudah 42 hari, maka Allah mengutus setelah 42 hari 2 malam itu yaitu malaikat, lalu membentuknya. Ini sebagian para ulama, sehingga para ulama menggabungkan hadis ini, ya. Maka sebagian para ulama akhirnya pun menggabungkan hadis ini. Hadis yang pertama mengatakan bahwasanya malaikat diutusnya kapan?
Yang hadis di sini yaitu 120 hari. Sebagian hadis yang lain yaitu menafsirkan bahwasanya Rasul Allah mengutus malaikat itu setelah 42 hari. Maka kata para ulama, dikatakan di dalam hadis yang ada di kitab ini yang mengatakan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, maksudnya prosesnya sama 40 hari juga. Mithla dhalik maksudnya di 40 hari itu. Mithla dhalik 40 hari, kemudian thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, maksudnya sama di 40 hari. Sehingga para ulama mengatakan proses yang kedua yaitu alaqah sama mudghah itu ada di 40 hari kedua. Ada di 40 hari kedua, dan di situ juga nanti diutus para malaikat. Ini penafsiran yang kedua, karena mengambil dengan hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn Asad. Wallahu a'lam, ya. Yang mana yang lebih kuat? Mungkin kalau sebagian mengatakan menggabungkan dua hadis, mungkin itu lebih mendekati, ya. Dan ini juga bisa ditanyakan kepada para dokter, yang mana yang lebih kuat, ya. Mungkin dokter juga lebih tahu mungkin, ya, dalam masalah seperti ini prosesnya kapan, yaitu rahim itu sudah berbentuk daging di hari berapa, sudah mulai yaitu berbentuk sudah mulai ada gerakan dan yang lainnya itu di hari keberapa, itu bisa mungkin dokter juga mungkin lebih tahu dalam masalah ini. Karena sekarang gampang, ya, dokter pun bisa mengetahui meskipun tidak mesti, karena ini urusan gaib, ya, urusan gaib. Jadi ini sangat penting yang perlu diperhatikan, karena sebagian, biar kita gak salah paham, ya, sebagian ulama emang ada yang menafsirkan bahwasanya hadis ini yang dalam kita yang sedang kita bahas ini yaitu 120 hari baru diutus malaikat. Ada riwayat yang lain yang mengatakan yaitu di 42 hari, ya. Setelah 42 hari maka diutuslah malaikat. Baik. Ya, mungkin nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Thumma yursalu ilaihi malak fayunfahu fihi ruh. Lalu diutuslah ruh. Diutus ruh. Ya. Apa itu ruh? Ruh itu tidak ada yang mengetahuinya. Dahulu juga orang-orang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Akhirnya Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Mereka bertanya tentang ruh. Akhirnya kata Rasul, yaitu Allah menurunkan ayat wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Katakan wahai Muhammad, ruh itu adalah urusan Rabbku. Wama utitum minal ilmi illa qalila. Kita tidak diberikan ilmu tentang yaitu kecuali sedikit. Jadi tidak ada yang mengetahui yaitu ruh. Fayunfahu fihi ruh, diutus ruh di kapan ini? Diutusnya ruh? Ya, 100 kalau dalam hadis ini yaitu setelah 120, ya, atau sebagian mengatakan setelah 42 hari. Dan tatkala diutus ruh ini maka ada beberapa permasalahan, ya. Tatkala telah ditiupkan ruh di sini maka ada beberapa permasalahan yang disebutkan oleh para ulama. Tatkala diutus para malaikat kemudian diperintahkan untuk meniupkan ruh, maka ada beberapa permasalahan yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama berkaitan setelah ditiupnya ruh yaitu apabila yaitu gugur, janin tersebut gugur keluar setelah ditiupkan ruh, maka dia tetap diperlakukan seperti orang biasa, yaitu bagaimana? Yaitu dengan cara dimandikan, disolati, kemudian juga dikafani, ya. Dimandikan, dikafani, dan disolati dan dikubur seperti biasa proses jenazah. Itu kalau lahirnya setelah ditiupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh. Adapun keluar sebelum itu, ya. Apabila keluar sebelum ditiupkan ruh, ya, maka itu nanti ada pembahasan lain, hukum lain. Tentunya beda. Jadi itu setelah ditiupkan ruh. Karena kenapa? Karena sudah menjadi janin, sudah menjadi manusia, ya. Hanya saja belum sempurna. Kemudian yang kedua yang dikatakan oleh para ulama,
bahwasanya kalau sudah ditiup ruh, maka tidak boleh untuk menggugurkannya. Tidak boleh. Kalau dalam hadis ini setelah 120 hari, tapi sebagian, dan ini lebih hati-hati ya, setelah 42 hari. Ya, setelah 42 hari maka tidak boleh untuk, ya, mengambil pendapat yang kedua, tidak boleh untuk digugurkan. Apapun keadaannya, ya. Kenapa? Karena sudah berbentuk janin. Meskipun ada sebagian para ulama mengatakan, tapi itu pendapat yang lemah, ya. Sebagian para ulama mengatakan boleh, ya, tapi pendapat yang kuat tidak boleh. Ya, tidak boleh menggugurkan janin. Afwan, sebagian para ulama ada yang membolehkan kalau sebelum ditiupkan ruh. Ya. Sebagian para ulama ada yang mengatakan kalau sebelum ditiupkan ruh, ada yang mengatakan boleh. Tapi pendapat yang kuat, baik setelah, baik sebelum apalagi setelah itu, tidak boleh untuk digugurkan. Jadi kalau setelah ditiupkan ruh maka tidak boleh untuk digugurkan. Ini sepakat para ulama. Adapun sebelum ditiupkan ruh, berarti tanggal yaitu bulan keberapa? Hari keberapa? Sebelum 42 hari. Sebelum itu apa hukumnya? Apakah boleh yaitu menggugurkan janin? Sebagian ada yang mengatakan boleh. Tapi pendapat yang kuat, ya, dan ini para ulama rata-rata mengatakan, yaitu yang tidak boleh. Kenapa? Karena itu sudah berbentuk janin. Sudah dikatakan itu adalah janin. Maka ini perlu diperhatikan. Taib. Fayun fahu firhir ruh. Ditiupkan ruh. Ya. Itu hukum yang kita ambil dari ditiupnya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan malaikat ini yaitu dengan empat perkara. Ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya malaikat juga diperintahkan. Ya, ada perintah pada malaikat. Dan malaikat kalau diperintahkan dia akan selalu melakukannya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum. Ya, mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan. Itu malaikat bi arba'i kalimatin, diperintahkan dengan empat kalimat. Bikat bi rizkihi, yang pertama menulis rizkinya. Jadi rizki kita itu sudah ditulis oleh Allah, oleh para malaikat tatkala kita ada di janin, sudah ditentukan rizkinya. Bikat bi rizkihi, para ulama membagi rizki ini seperti dikatakan oleh Ibnu Saimin, ar-rizqu ma yanfa'u bihil insan, yaitu yang ma yantafi'u bihil insan, yang manusia bisa mengambil manfaat dengannya, dan itu ada dua. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Saimin bahwasanya rizki ada dua. Yang pertama, rizqun yakumu bihil badan, rizki yang bisa menguatkan badan. Seperti apa? Ya, makan, minum, dan yang semisalnya. Itu rizki yang menguatkan badan. Ada rizqun yakumu bihiddin, ada rizki yang bisa menguatkan agama, yaitu ilmu dan keimanan. Ya, kita mengaji, hadir kepada majlis ilmu ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah bisa menghadiri majlis ilmu yang ini insyaallah bisa mengokohkan yaitu agama kita. Ya, bisa menambahkan keimanan kita, dan ini termasuk rezeki. Maka rezeki kata para ulama ada dua, ada rezeki yang itu mengokohkan badan seperti makan dan minum, ada yang mengokohkan agama seperti iman dan ilmu. Baik. Setelah itu birizkihi, bikat birizkihi, menulis rizkinya. Wa ajalihi, dan juga menulis ajalnya. Menulis ajal. Jadi ajal kita apa itu ajal? Ajal itu adalah masa kita hidup di dunia, masa umur kita. Ya, kehidupan kita di dunia ini sudah ditentukan juga tatkala kita ada di rahim. Ditulis Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menentukannya ajalnya. Maka apabila telah tiba ajalnya, maka dia akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, wa likulli ummatin ajal. Bagi setiap umat itu memiliki ajal, ada masanya kapan dia meninggal dunia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau telah tiba ajalnya kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa untuk mengakhirkannya, mengundurkannya, dan tidak juga bisa untuk memajukannya.
Jadi ajal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa untuk memajukannya ataupun memundurkannya. Meskipun kita mungkin berusaha dengan perbuatan, dengan sebab-sebab misalnya sudah berobat, sudah ini, tapi kalau sudah tiba ajalnya maka pasti akan meninggal dunia. Atau mungkin kita ingin menyegerakan kematian kita, ya, melakukan ini dan itu, tapi kalau belum tiba waktunya maka tidak akan bisa untuk meninggal dunia karena ajal sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mengetahui, ya. Tidak ada yang mengetahui kapan ajal kita berakhir, kapan kita akan meninggal dunia ini tidak ada yang tahu. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu gada." Jiwa itu tidak mengetahui apa yang akan diperbuat besok. Ya. "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan jiwa tidak mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. "Innallaha 'alimun khabir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka tidak ada yang mengetahui kapan ajal dan akhir dari kehidupan kita. Taib, ditulis ajalnya. Wa amalihi dan juga amalnya. Ya. Amal perbuatan kita. Itu juga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikatnya. Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaqiyun au sa'idun. Apakah dia termasuk orang yang saki, orang-orang yang binasa, au sa'idun, atau dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ini adalah akhir dari kehidupan manusia nanti. Akhir dari kehidupan manusia. Maka akhir kehidupan manusia itu hanya ada dua pilihan. Kalau enggak termasuk orang yang beruntung, dia termasuk orang yang binasa, ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Termasuk orang-orang yang sa'id. Dan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faminhum saqiyun wa sa'id. Di antara mereka ada yaitu orang-orang yang celaka, yang binasa, di antaranya ada orang-orang yang berbahagia. Jadi itu adalah akhir nanti dari kehidupan manusia. Maka oleh karenanya para ulama yaitu menganjurkan, ya, atau sebagian para ulama mengambil faedah dari hadis ini yaitu untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan agar yaitu akhir dari kehidupan kita yaitu husnul khatimah. Dan ini sangat penting. Jangan sampai lupa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan akhir dari kehidupannya itu berupa kebaikan. Diberikan yaitu kebaikan di akhir kehidupannya atau diwafatkan di atas iman dan Islam. Taib. Wasaqiyun am sa'id. Ini masalah takdir-takdir manusia, ya. Ini disebutkan oleh para ulama disebut dengan yaitu takdir umri, kalau enggak salah kurang lebih seperti itu disebutkan. Takdir umri yaitu takdir yang berkaitan dengan janin. Yang berkaitan dengan janin. Taib. Kemudian setelah itu proses yang pertama yaitu yang berkaitan dengan janin. Masalah gaib yang berkaitan dengan janin. Setelah itu bahas tentang takdir. Yang sebelumnya dia juga masuk masalah takdir sebenarnya. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, "Fawallahi alladhi la ilaha ghairuh." Demi zat yang tidak ada ilah selainnya. "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah." Ya. Di antara kalian ada yang melakukan amalan ahlil jannah. Melakukan amalan ahlil jannah berarti amal apa? Amal kebaikan. Amal soleh. Sampai dia dekat, ya, tinggal satu dirak, satu hasta, lalu didahului oleh takdir, maka akhirnya di akhir dia melakukan amal ahlu neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ya, di antara kalian ada yang melakukan amal ahli nar, kemudian sampai yaitu satu hasta, dekatnya satu hasta, fayasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Mengamalkan yaitu amalan ahli jannah dan akhirnya dia pun masuk surga. Maka di sini ada beberapa pembahasan yang dibahas oleh para ulama, ya. Secara zahir, ya, hadis ini yaitu menjelaskan bahwasanya orang tersebut melakukan amalan ahlul jannah. Secara zahirnya seperti itu, melakukan amal kebaikan. Tapi ada sebuah hadis yang lain yang menjelaskan tentang ini,
Dan itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadis ini diikat dengan hadis yang lain. Ada sebuah hadis yang lain yang mengatakan innar rajula la ya'malu amala ahlil jannati fima yabdu linnas. Sesungguhnya seorang melakukan sebuah amalan ahlil jannah fima yabdu linnas, yang tampak pada manusia. Itu yang tampaknya saja. Jadi hadis ini ditambahin atau diikat dengan hadis yang lain fima yabdu linnas, melakukan amal kebaikan tampak yang tampak pada manusia. Jadi zahirnya dia melakukan amal kebaikan, ya. Wa huwa min ahli nar, tapi dia termasuk ahli nar. Ini sangat berkaitan dengan hadis ini. Jadi dalam hadis ini kata para ulama itu diikat dengan hadis yang tadi. Jadi secara zahirnya saja dia melakukan amal ahli jannah. Ya. Adapun secara batinnya wallahu alam, bisa jadi dia melakukan keburukan, ya. Dan akhirnya di atas keburukan itulah dia meninggal dunia. Oleh karenanya para ulama sangat mewaspadai, ya. Ya. Kepada kita semua untuk berhati-hati, jangan pernah, yaitu jangan sekali-kali bermudah-mudahan dalam urusan dosa. Ya. Kadang kita mungkin ibadahnya baik, yang nampak pada manusia orangnya sering sholat, ya. Kemudian sholatnya bagus, hadir kajian. Tapi kadang, ya, namanya manusia kadang lalai. Yang tidak tampak kepada manusia mungkin melakukan sebuah dosa. Ya. Waliyadubillah, akhirnya dia pun meninggal di atas dosa tersebut. Nah, seperti ini. Maka perlu hati-hati bagi kita untuk selalu muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, baik itu ada, yaitu di saat keramaian atau mungkin di saat sendirian. Ya. Karena dalam hadis ini mengatakan dia melakukan sebuah amal soleh, tapi itu yang nampak pada manusia. Tapi yang nampak pada manusia. Kemudian lanjutkan hadis itu, wa innar rajula la ya'malu amala ahli an-nar fima yabdu lin-nas, sama. Ada seorang juga yang melakukan amalan ahli an-nar fima yabdu lin-nas, yang nampak pada manusia. Ya, mungkin dia juga ada amal-amal kebaikan juga. Nampaknya dia melakukan amal keburukan, tapi dia juga yang tidak nampak dia juga melakukan amal kebaikan, dan akhirnya dia pun meninggal di atas kebaikannya. Maka ini kembali kepada kita yang yaitu apa yang kita jelaskan barusan, untuk senantiasa waspada, ya, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, ya, karena kita tidak tahu kapan akhir dari kehidupan kita. Sebagaimana tadi disebutkan, kita tidak mengetahui kapan kita akan meninggal dunia. Karena kita tidak mengetahui kapan kita meninggal dunia, dan kita juga tidak mengetahui takdir kita, ya. Apakah kita yaitu meninggal di atas kebaikan atau malah meninggal di atas keburukan, waliyadubillah, ya. Maka kita seharusnya selalu melakukan amal kebaikan, selalu melakukan amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melakukan yaitu amal keburukan meskipun itu mungkin kecil, ya, dan itu menjadi sebab kita meninggal di atas hal tersebut, ya. Waliyadubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini. Maka kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka dalam hadis ini, ya, sudah kita baca hadisnya. Dalam hadis ini yaitu ada beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang dua perkara gaib. Yang pertama menjelaskan tentang proses janin, proses penciptaan manusia. Yang kedua membahas tentang yaitu masalah takdir. Membahas tentang masalah takdir dan proses manusia, proses penciptaan manusia ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya, di dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan." فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْسَأْنَا خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan, menyebutkan dalam Al-Quran tentang proses ciptaan manusia. Jadi dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada.
dan tidak akan bertentangan antara Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa laqad khalaqnal insana," dan kami telah menciptakan manusia, "min sulasatin min tin," yaitu dari saripati dari tanah, "thumma ja'alnahu nutfah," kemudian kami jadikan saripati tersebut yaitu air mani, "fi qararin makin," yaitu di tempat yang kokoh, yaitu rahim, ya, tempat yang kokoh itu rahim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "summa khalaqna nutfata 'alaqah," kami jadikan nutfah itu, apa tadi nutfah? Nutfah itu air, air mani, yaitu 'alaqah, segumpal darah. "Fa khalaqnal 'alaqata mudghah," lalu dijadikan 'alaqah tersebut, segumpal darah, menjadi segumpal daging. "Fa khalaqnal mudghata 'idhama," kemudian Allah menjadikan dalam daging tersebut 'idham, yaitu tulang-tulang. "Fakasawnal 'idhama lahma," kemudian tulang tersebut dibungkus dengan daging. "Thumma ansa'na khalqan akhar," kemudian kami yaitu tumbuhkan penciptaan yang lain. "Fatabarakallahu ahsanal khaliqin," ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang penciptaannya sangat baik, ya, yang pencipta yaitu pencipta yang sangat baik. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya proses tingkatan manusia itu ada tujuh, ya, ada tujuh. Yang pertama yaitu sulalatin mintin. Apa tadi sulalatun fintin? Yaitu saripati dari tanah, ya. Maka kita tidak perlu sombong, kita ini semuanya diciptakan dari tanah. Kemudian setelah itu nutfah, air mani. Allah mengatakan thumma ja'allahu nutfah, dijadikan air mani. Ini juga menunjukkan kalau kita ini tidak perlu sombong, ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air yang hina. Kemudian nutfah tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala 'alaqah. Ini yang ketiga. 'Alaqah itu segumpal darah. Kemudian segumpal darah itu Allah jadikan yaitu mudghah, segumpal daging. Proses keberapa? 1, 2, 3, 4. Kemudian dari mudghah yang keempat masuk ke proses yang ketiga, yaitu fase yang ketiga, fa khalaqnal mudghata 'idhama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mudghah itu 'idham, kami jadikan tulang belulang, ada tulang belulang di sana. Ya, sudah mulai tumbuh tulang belulangnya. Ini juga yang keempat, ya, 1, 2, 3, 4, yang kelima. Kemudian yang keenam, fakasawnal 'idhama lahma. Kemudian tulang tersebut dibungkus dengan daging, ya, ditambahin dagingnya. Setelah yang keenam ini, thumma ansana khalqan akhar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk yang lain berbentuk, ya, berbentuk yang lain. Dari yang ketujuh inilah bertumbuh dengan cepat dan jadilah manusia, ya. Itu proses yang disebutkan, yaitu fase-fase yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama, ya. Ada beberapa pekan, ya, di pekan ini yaitu diciptakan ini pekan kedua, pekan ketiga, ya. Mungkin dokter juga tahu dalam masalah seperti ini, ya. Kemudian para ulama juga mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala ansa'nahu khalqan akhar, ya, menciptakan makhluk yang lain, ini kata para ulama di sinilah ditiupkannya ruh. Di sini ditiupkan ruh, ya. Kemudian setelah itu berjalan seterusnya dengan mudah dan jadilah manusia. Itu yaitu proses atau tingkatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? Ada tujuh. Ada tujuh tingkatan. Taib. Sudah isya belum? Taib, kurang 3 menit lagi kita lanjutkan. Itu yang di dalam Al-Qur'an. Jadi sebagian para ulama pun mengatakan, sebagian, ya, mengatakan bahwasanya di bagian yaitu di tingkatan ketujuh tadi, ansa'nahu khalqan akhar, disitulah malaikat meniupkan ruh. Ya, jadi sebelumnya sudah berbentuk daging, kemudian sudah ada tulang, kemudian ditambahin daging lagi, ya. Dan setelah itu ditiupkan ruh, ya. Ini di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah, ya, hadis ini yang disebutkan oleh para ulama yaitu menunjukkan terhadap hikmah dari diciptakan manusia dengan yaitu bertahap seperti ini, bertahap mulai dari air,
menjadi segumpal darah, segumpal daging. Di antara ayat itu menjelaskan tentang hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya kata para ulama yaitu termasuk bentuk kasihan terhadap seorang ibu. Ya, bentuk kasihannya Allah Subhanahu wa taala terhadap sang ibu. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan manusia sekaligus, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan proses seperti ini kata para ulama hikmahnya bentuk kasihan terhadap seorang ibu, ya. Bertahap, ya. Bertahap kemudian semakin besar, ya. Karena kalau langsung bisa jadi akan merasakan kesakitan, kesulitan yang berat. Tapi kalau bertahap maka itu akan memudahkan, ya, dan mungkin lebih ringan bagi seorang ibu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah dari hadis ini bahwasanya ada, ya, ada seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus, yaitu untuk mengurusi janin. Jadi memang ada malaikat yang tugasnya itu untuk janin, dan ini harus kita imani, ya. Makanya di antara konsekuensi beriman kepada malaikat yaitu mengimani dengan perbuatan, ya. Perbuatan atau tugas para malaikat. Di antara tugas para malaikat, ya, ada malaikat itu yang diberikan tugas untuk mengurus janin. Dan tidak disebutkan di sini malaikatnya siapa, ya. Yang penting malaikat. Baik, kemudian di antara faedahnya juga bahwasanya akhir dari kehidupan Bani Adam itu ada dua, ya. Akhir dari kehidupan Bani Adam itu ada dua. Yang pertama apa tadi? Baik, yang pertama kita dikit, yang pertama yaitu binasa, yang kedua yaitu bahagia. Baik, kita azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya. Itu faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama, ya. Dan di antara faedah juga, ini sangat banyak faedahnya yang disebutkan oleh para ulama, yaitu banyak-banyak berminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan di atas agama, ya. Banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan agar ditetapkan di atas agama ini. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, berikanlah kepada kami, yaitu kepada hati kami, ketetapan di atas agamamu.
Ini harus kita banyak-banyak berdoa seperti ini. Ya. Karena kita tidak mengetahui akhir dari kehidupan kita. Kemudian juga diantaranya juga disebutkan oleh para ulama, yaitu anjuran untuk berlindung dari su'ul khatimah. Ya. Anjuran untuk berlindung dari su'ul khatimah. Karena akhir hidup manusia itu bisa baik, bisa buruk. Dan kita dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berlindung dari su'ul khatimah. Bahkan para ulama dahulu sampai menangis ya. Sampai menangis. Ya, tatkala yaitu berdoa tentang berlindung dari su'ul khatimah. Ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab banyak ya, menukil tentang bagaimana para salaf dahulu banyak mereka yang menangis karena takut dari akhir dari kehidupannya, karena khawatir takut meninggal di atas su'ul khatimah. Maka kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diantara faedahnya ini, yaitu kita tidak boleh tertipu dengan amal kita. Kita tidak boleh sombong dengan amal kita. Jangan kita menyangka bahwasanya kita yang melakukan amal kebaikan itu sudah mesti masuk surga. Ya. Tapi kita harus tetap ada di antara khauf dan raja. Kita tetap berharap dari amal kebaikan itu adalah mengantarkan kita kepada Allah, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga harus ada rasa khauf. Jadi jangan terlalu kepedean. Ya, karena kita mungkin sudah melakukan amal kebaikan, sudah merasa mesti masuk surga, tidak boleh ini. Ya. Tapi kita harus ada khauf dan raja. Khauf itu takut dari adab Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita ada harapan. Ini dua hal yang harus digabungkan, khauf dan raja, takut dan rasa harap. Ya, takut dari adab Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terus melakukan amal soleh. Ya. Raja, ya, sehingga kita tidak putus asa. Ya. Kalau raja itu melakukan, yaitu berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pun kita tetap di atas amal tersebut. Baik, jadi harus ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ada khauf, ada raja. Khauf biar kita itu tidak putus asa. Ya. Kemudian raja biar kita tetap semangat. Kemudian di antara faedah juga yang disebutkan oleh para ulama, yaitu bahwasanya kehidupan manusia itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya seseorang tidak akan meninggal dunia sampai sempurna yaitu umurnya atau sampai sempurna rezekinya, ya, karena sudah ditentukan rezekinya, sudah ditentukan umurnya, sampai dia selesai dari rezekinya, kemudian dia juga sudah sampai umurnya, maka akhirnya pun Allah mewafatkannya. Karena tidak mungkin seorang itu meninggal dunia rezekinya belum selesai. Ya. Tapi kalau rezekinya sudah dia dapatkan semua, maka dia akan meninggal dunia. Kemudian kata para ulama juga diantara faedahnya, bahwasanya amal baik dan buruknya itu hanyalah tanda. Baik dan buruknya itu hanyalah tanda. Amal kebaikan dan amal keburukan. Amal baik dan amal buruk, afan. Amal baik dan amal buruk itu hanyalah tanda. Bukan yang itu bukan keharusan, ya. Maksudnya bukan kalau orang itu melakukan kebaikan mesti masuk surga. Ya. Karena kita tidak tahu, itu hanya sebagai tanda. Dan tidak mesti juga orang kalau melakukan kebaikan akhirnya keburukan dia mesti masuk neraka. Karena kita juga tidak tahu. Itu hanyalah tanda. Tapi semuanya nanti dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semuanya nanti dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di antara faedah juga yang disebutkan oleh para ulama, yaitu bahwasanya ba'at itu hak. Ya, bahwasanya kebangkitan manusia itu juga hak, itu hak, benar. Ya, karena seorang yang mampu untuk menciptakan manusia, dia juga mampu untuk mengembalikannya nanti. Seorang yang mampu untuk menciptakan manusia dari air yang hina, dia nanti juga bisa mampu untuk menghidupkan nanti di akhirat. Jadi ini juga menunjukkan atas bahwasanya ba'ats itu hak, benar, akan terjadi nanti.
bahwasanya manusia setelah meninggal dunia nanti akan dibangkitkan kembali, dan itu benar karena Allah Subhanahu wa taala sangat mampu ya terhadap hal itu. Kemudian yang terakhir dari faedahnya ini, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya, dan ini sebagaimana kita sebutkan di awal, bahwasanya menggugurkan janin setelah 40 hari atau 42 hari apabila janin itu gugur setelah 42 hari itu harus disolatin ya. Karena pendapat yang tadi bahwasanya ditiupnya ruh itu setelah berapa? 40 hari, dan ini disebutkan di sini yaitu adalah pendapatnya Imam Ahmad, dan itu juga termasuk sebagian dari pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau setelah ya, ini perkataan mu'alif, bahwasanya setelah 40 hari setelah 4 bulan ini sebagian ahli ilmi ya, sebagian ahli ilmi, setelah 4 bulan apabila gugur janin maka dia harus disolatin. Apabila ada janin gugur setelah 4 bulan, 4 bulan itu berapa tadi? 120 hari, maka itu disolatin. Tapi ingat, ini sebagian pendapat ulama ya, yang disebutkan oleh mu'alif. Ya, ini sebagian pendapat ulama. Dan ini pendapat Imam Ahmad dan juga sebagian dari al-imam dari ulama Syafi'iyah. Ya. Jadi setelah 4 bulan maka apabila gugur maka dia disolatin, atau setelah 120 hari. Tapi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang inti dari hadis ini yaitu menjelaskan tentang proses penciptaan manusia ya, di janin, kemudian juga menjelaskan tentang takdir. Bahwasanya kita harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasanya juga akhir dari kehidupan manusia itu tidak ada yang mengetahuinya. Maka berbanyaklah melakukan amal soleh ya, dan jangan kita yaitu ujub ya, bangga dengan amal-amal kebaikan kita karena kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang diwafatkan di atas keimanan dan ketakwaan, diwafatkan di atas Islam dan wafat di atas husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.